Okey, kita akan cakap lagi mengenai cabin crew ataupun kehidupan sebagai anak kapal. Gitu. Jadi Fad dah dapatkan salah seorang lecturer daripada Cabin Crew Academy Kuala Lumpur di Facebook mereka at Cabin Crew Academy KL, CC Academy KL. Jadi hi Madam Dayang. Yes, hi. Bila hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so can you tell, boleh anda beritahu lebih mengenai anda? Okay, saya mungkin Kapten Amin dah bagi tahu Puan Fadilah, Cik Fadilah ke? Cik Fadilah. Cik Fadilah, mungkin Kapten Amin dah beritahu Cik Fadilah. Saya, as you know, is Dayang Nur Rahmah is my full name, nama penuh saya, Dayang Nur Rahmah. Dan saya berkhidmat dengan Malaysia Airlines masa tu. Pada tahun saya mula berkhidmat pada tahun 1979 sebenarnya, Cik Fadilah. Jadi saya bermula sebagai pramugari masa umur saya 17 tahun, masuk ke 18 tahun dan berkhidmat dengan Malaysia Airlines lah. Jadi saya bermula sebagai pramugari biasa dan pada tahun 1989, saya berhenti berkhidmat daripada dengan Syarikat Penerbangan Malaysia sebagai ketua pramugari ataupun in English tu it's chief stewardess for kapal yang besar lah, kiranya kapal Boeing 747 masa tu, kapal yang terbesar sekali, Cik Fadilah. Dan sekarang saya berkhidmat dengan Cabin Crew Academy dekat Subang Sky Park sebagai prime instructor untuk pelajar-pelajar yang ingin menjadi pramugari ataupun pramugara, Cik Fadilah. I see, I see. Jadi mungkin pengalaman Madam Dayang sendiri lebih 20 tahun dalam akademi, maksud saya dalam career sebagai pramugari dan juga chief pramugari. Betul? Yes. Jadi mungkin ada pengalaman ataupun cabaran sepanjang anda menjadi cabin crew ini sendiri. Dia sebenarnya, Cik Fadilah, sebab dia memang cita-cita saya daripada kecil untuk menjadi pramugari, walaupun pada mulanya keluarga saya, ibu bapa saya, dua-dua orang profesor. Jadi, you know, cikgu, mula dengan cikgu, jadi all dalam education line. Of course, mula-mula dia orang tak nak sangat saya jadi pramugari. Tetapi hati saya, jiwa saya memang nak sangat jadi pramugari. Sangat-sangat nak jadi pramugari. Dan bila dah menjadi pramugari itu, sebab tu sekarang saya walaupun saya dah tak kerja dengan Syarikat Penerbangan Malaysia, saya masih meneruskan perkhidmatan saya dalam segi penerbangan di Cabin Crew Academy. Sebab saya memang berminat sangat dan saya rasa macam saya akan pengalaman saya yang saya ada di dalam Syarikat Penerbangan Malaysia tu, saya nak sangat sampaikan dekat generasi-generasi muda sekarang. Betapa bekerja sebagai pramugari ataupun pramugara ni, kita belajar banyak sangat dan ia menjadikan kita sebagai seorang yang tahu bawa diri kita. Macam orang kata apa, kita confident dengan diri kita tu, kita confident sangat-sangat. Macam orang kata, kita boleh berbual dengan semua golongan, golongan yang sederhana, golongan yang bawahan ataupun golongan atasan, sebab kita sebagai pramugari, semua itulah yang kita layani di dalam penerbangan. Jadi benda macam ni, apa ni, kita tak boleh nak belajar dekat universiti ke dekat mana. It is like macam di dalam diri kita sendiri, diajar semasa kita bekerja sebagai pengalaman kita. Cabaran yang kita ada masa tu, cabaran yang saya ada, of course, bila kita mula-mula bekerja umur 17, 18 kan. Jadi bila kita mula-mula bekerja tu, kita rasa macam kita kena get used to the environment. Sebab bekerja sebagai pramugari atau pramugara ni, dia sebenarnya bukan macam kerja kat office. You know, kita roughly kita tahu, oh, kita kerja kat office, kita duduk belakang komputer, kita buat kerja-kerja office. Yang ini kita bersama dengan orang kata dengan penumpang-penumpang. Jadi you have to be very very good at your public relations. Kita kena tahu macam mana kita nak layan semua golongan penumpang-penumpang yang kita ada tu.
Nak kata cabaran yang saya ada tu, memang cabaran yang kalau negatif punya cabaran tu memang tak ada lah. Alhamdulillah saya tak pernah, masa saya bekerja selama 20 tahun, tak pernah ada macam orang kata kecemasan. Tetapi kami dilatih semasa tu pun bagaimana menghadapi situasi sedemikian. Jadi macam sekarang pun dengan dekat Cabin Crew Academy ni, saya mengajar pelajar-pelajar kita yang ingin jadi apa ni yang kata apa, pramugari-pramugara, semua tu apa yang diajar oleh saya semasa saya belajar, itulah saya ajar, saya beri, saya kongsi pengalaman saya dengan pelajar-pelajar saya. I see.